Assalamualaikum. Salam. Sebut kesali ya. Ya, biasa tribuner. Kayak memang je mengerti. Mana tribuner? Iya, apa ni? Salah kali lagi nanti. Hati-hati ke. Ini lagi sama ni. Ketun jangan main game dek. Tentu kita tidak berteriak-teri aja. Kesana ke sana. Minggir kau, minggir kau. Ini tribuners. Ya. Tribuners biasa akhir pekan lagi hari Minggu jadi 12 halaman. Halaman pertama kita masih akan menurunkan liputan khusus tentang Palestina. Kemarin kan sudah ada gencatan senjata. Iya. Jadi gencatan senjata itu antara Hamas dan pasukan Israel terjadi, dibahas Kamis malam dan dianggap mulai berlaku pada hari Jumat. Iya. Tapi pada hari Jumat itu sendiri masih ada insiden-insiden serangan dari polisi Israel ke jamaah Hamas di Gaza. Tapi serangan itu boleh dianggap kayak serangan polisi Indonesia kalau ada demo di Makassar. Mereka hanya pakai peluru karet, peluru lagi itu. Peluru tajam. Kayak roket apa-apa. Serangan darat. Lama ini kan selama 11 hari perang itu, jadi 11 hari dinyatakan perang terbuka antara Hamas dan Israel. Israel itu menyerang dari udara pakai roket. Mereka juga menyerang dari laut. Jadi itu kayak langit-langit di jalur Gaza itu kayak kembang-kembang api itu. Roket berseliweran di angkasa itu saling menyerang. Ratusan, ribuan. Nah, itu yang diakhiri. Jadi mereka sepakat tidak saling menyerang lagi. Dan itu mulai berlaku hari Jumat. Kita menampilkan komentar-komentar dari tokoh-tokoh dunia dan dari Paus Franciscus, pemimpin Katolik dunia, Presiden Amerika, perwakilan Rusia, perwakilan China, bagaimana memaknai gencatan senjata. Kemudian Hamas, warga Palestina sudah melakukan pesta. Iya. Karena bagi Palestina ini prestasi yang luar biasa. Karena mereka merasa sudah berhasil memaksa tentara Israel untuk menyepakati gencatan senjata. Iya, tahu. Selama ini kan Israel sombong sekali. Betul. Tidak mau kalau diadakan bilang ayo berhenti perang. Mereka tidak mau karena merasa selalu di atas angin. Kali ini tentara Israel dikasih seperti tanda kutip dipaksa untuk sepakati gencatan senjata. Dan anggota DPR ini kan gencatan senjata ini dibahas di parlemen Israel dan seluruh anggota DPR itu, anggota DPR-nya, anggota parlemen Israel itu sepakat bulat menyatakan kita harus gencatan senjata. Betul. Ini kan dimaknai bahwa jangan sampai mereka sebenarnya sudah kalah. Ya, kalah cuma tidak mau mengakui kalah. Nah, itulah yang dimana oleh warga Palestina sampai mereka melakukan kegembiraan dan kesyukuran yang luar biasa terus ke dalam pesta-pesta keberhasilan mereka. Dan sandera anak-anak dan wanita yang disandera selain juga sudah dibebaskan. Bantuan domestik, bantuan juga sudah bisa masuk. Jadi tribuners, tidak usah khawatir, salah sumbangan kita, bantuan yang kita salurkan di lembaga-lembaga internasional yang menangani Palestina, insya Allah sudah sampai di Palestina. Karena bantuan sudah bisa masuk. Selama sejak Ramadhan yang lalu kan tidak bisa masuk. Betul. Bisa diblokir oleh pemerintah. Senjata-senjata ini dimanfaatkan oleh pihak
internasional itu segera masukkan bantuan warga sipil dan ribuan 40 ribuan, 4 ribuan itu warga Palestina yang mengungsi juga sudah kembali ke tadi dilaporkan oleh beberapa situs internet pemerintahan dunia bahwa warga Israel dan warga Palestina seperti kayak kembali kehidupan normal lah, kayak biasa-biasa. Mereka itu kan perang itu saya dianggap biasa-biasa. Jadi kadang paginya perang, ya sore-sorenya kayak biasa-biasa. Kayak kita dulu di UNAS kalau tawuran antara fisik dan fisik dengan teknik. Iya. Pagi-pagi kita berlempar-lempar. Ya siang-siang sama-sama lagi makan di kantin. Sore-sore sama-sama lagi mandi di sumur, di pondokan, canda-canda lagi malam-malam. Ya kayak begitu. Iya. Jadi sekarang kayak kemarin mereka masih berperang. Hari ini sudah kayak kembali kehidupan normalnya seperti biasa. Itu yang dilaporkan oleh beberapa situs internasional berita-berita yang kita dapatkan. Kemudian kita anehnya karena di sana sudah gencatan senjata, disusir kayak baru panas. Kemarin demo besar-besar di Makassar, mengklaim ribuan orang turun jalan di Jakarta, di Jakarta. Hari ini beberapa daerah di Sumsel turun demo juga, aksinya ada di Sopeng, ada di Lung, ada di Lung, di Luraya, di Pintrang, Pare. Mereka baru turun ke jalan berteriak-teriak, pokoknya mau jam serius padahal di sana orang sudah pesta-pesta. Dan besok masih akan ada lagi aksi berlanjut. Iya. Tapi aksi penggalangan dana ini yang dibutuhkan. Sebentar yang dibutuhkan bukan lagi aksi untuk mengutuk, mengeritik siapa, tapi aksi menggalang dana bantuan untuk. Karena mereka betul-betul butuh bantuan. Betul. Karena puluhan ribu pengungsi itu rumahnya sudah hancur nanti. Fasilitas air bersih sudah rusak, listrik rusak. Jadi mereka sangat membutuhkan air bersih, sangat membutuhkan makanan, sangat membutuhkan obat-obatan, sangat membutuhkan pakaian, sangat panas. Besok kita ada aksi yang sangat luar biasa dan unik. Makassar dan sekitar patut dicontoh oleh semua. Ada kelompok supporter, pimpinan-pimpinan supporter, dan bintang dan legenda PSM, dan beberapa tokoh selebran Makassar akan melakukan aksi bersama laga amal untuk Palestina gitu. Di Stadion Borobudur kalau tidak salah. Jadi biasa mungkin kita bisa lihat nanti bagaimana Basri Tuaya main bola dengan Samsul Heru. Yang pengen juga kamera. Tidak tahu bagaimana gitu kalau orang besar perutnya main bola. Baru itu main bola yang tidak main-main. Untuk main-main saja 5 menit, ya bayar kotak 5 juta. Iya. Dananya itu yang akan diserahkan ke Palestina. Betul. Dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas. Ini yang luar biasa idenya ini. Mahar, laga amal untuk PSM, untuk Palestina. Dan ini saya kira mudah-mudahan dari laga ini karena juga akan dihadiri oleh wali kota Makassar, Bapak Menapri dari Polisi OPSM juga akan hadir di sana dan beberapa tokoh. Mudah-mudahan dengan kader mereka akan terkumpul dana yang sedikit banyak bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya di jalur Gaza. Iya tahu. Saya kira terimalah itu dan kita sajikan untuk di edisi hari Minggu akhir pekan 23 Mei 2021 ini sebagai laporan khusus. Selain laporan khusus yang ada di dalam, laporan khusus dari daerah juga kita munculkan di halaman 3. Bisa terus baca dengan lengkap. Minggu. Gitu. Malam Minggu kita di kantor ini ke malam Minggu. Seandainya ini ada pacar tetap, mungkin putus macet. Setiap malam Minggu di kantor. Malam tidak ada waktu. Tanggung jawab. Gitu. Jadi tribuners, apa yang terjadi? Ini kan PSM. PSM besok ini. Banyak secara tribuners. Jadi kita ada
Ini kan lagi hangat-hangat ini bursa transfer pemain. Iya. Kemarin kan ada beberapa yang dirumorkan akan digabung PSM, masih sebatas rumor ya, kayak Diego Michels. Dan ada itu yang dari temannya Klim itu, Yancho, siapa namanya? Yancho Jensen. Dan beberapa nama-nama lain lagi. Nah ini meskipun sebenarnya belum ada kepastian, termasuk kepastian liga-liga kan tak jelasin. Iya. Dimulai juga atau tidak, bagaimana kita nggak tahu. Tapi sejumlah klub itu mulai nih start persiapkan tim, ada yang sudah latihan kayak PSS Sleman mungkin ya, sudah latihan. Berapa klub peserta Liga 1 itu sudah latihan? Kalau PSM itu masih santai-santai saja dulu tuh. Kita tunggu saja katanya, kalau kemarin kan katanya manajemen apa media officer PSM, kita tunggu saja kapan PSSI dan LIB mengeluarkan tanggal liga dimulai, PSM langsung bergerak. Nah, makanya tapi sekarang ini beberapa pengamat sepak bola termasuk ini mantan direktur, mantan penasihat tekniknya PSM, termasuk beberapa pemain ini menyarankan PSM mendatangkan 3 pemain asing. 3 mau katanya, 3 saja. Sekarang kan ada Mi Pluim, ada tetap Pluim. Sisa tambahan 2 lah. 2. Sebenarnya bisa 4 kalau regulasi 4, tapi minimal 3 lah. Jadi mereka menyarankan menambah 2 pemain asing untuk PSM lagi. Satu posisi striker, satu stopper. Sarannya ini mantan penasihat teknik Najib Latanda yang juga direkt apa pengamat sepak bola. Ini juga salah satu pemain PSM sama Rahman, dia juga minta kita ini butuh tambahan 2-3 pemain asing lagi tambahan. Tambahannya artinya sudah ada pemain tambahan 2-3 pemain lagi. Nah, posisi itu striker, back, striker sama back kan ada di gelandang. Jadi ya, tapi kita sekarang masih tunggu saja dulu untuk bagaimana sebenarnya Liga 1, karena meskipun sebenarnya dirumorkan ini yang akan datang ke PSM, selama tidak ada kepastian Liga 1 ya, PSM juga tidak akan memberi kepastian siapa pemain yang akan didatangkan untuk musim ini. Tidak hanya asing, lokal juga begitu. Malah beberapa pemain lokalnya PSM diisukan akan pergi, yang dipakai Menpora kemarin seperti Kakak Wanggai itu kan sudah diisukan, sudah ke. Tapi ya, kita menunggu saja, wait and see. Kalau berita-berita lain ada, oh ini juga ada beberapa pemain PSM ini lagi ke pulau tadi, dipangkep. Pulau apa? Pulau apa namanya ini pulau? Bukan Bali. Gondong Bali, bukan di Bali, tapi Gondong Bali. Gondong Bali. Gondong Bali ini apa di. Itu sepertinya diundang beberapa, sebenarnya bukan bawa nama PSM, tapi sebagian yang berangkat itu sebagian besar pemain-pemain PSM kayak Sulkifli, ada Sulkipu, ada juga Saldi, Rizky Eka, dan beberapa pemain lain. Mereka itu kesana menggelar semacam laga persahabatan dengan orang pulau, misalnya pemuda-pemuda di pulau. Terus apa namanya, kayak coaching klinik juga ke anak-anak di sana. Jadi kedatangan mereka ini untuk memberi motivasi ke anak-anak pulau. Tadi mereka dilepas sama Pak Bupati Pangkep, Pak Muhammad Yusran Lalogau di Rumah Bupati. Mereka naik sandek ke pulau. Serunya gitu. Ini ada foto-fotonya sampai di pulau saat bertanding sama klub-klub pemain-pemain lokal. Baca di desa lah, untuk PSM. Iya. Terus untuk Lipsus, ini kan 2021 ini ada 8 kabupaten akan menggelar pilkades, kepala desa di Sumsel dan Sumbar. 1 di Sumsel, 1 di Sumbar untuk data sementara. Sebagian itu 2022. Ini mulai nih panas-panas tong ini pilkades. Nah, kalau kayak pilkades tong, ini kayak tong ini pil apa pemilihan bupati sama wali kota atau gubernur nih. Mulai tong ini tinggi-tinggi dari sini. Jadi ini kan banyak sekali nih pilkades, meskipun sebenarnya satu di calon misalnya untuk desa, tapi banyak sekali pendaftar, sampai ratusan calon ini yang akan, kalau bupati wali kota kan pasangan, kalau ini kan sendiri, tapi banyak ratusan desa yang akan bertarung. Lalu itu sekarang sudah tahap persiapan, seperti yang saya bilang tadi, mulai panas-panas, ada yang penitiannya sudah diteror-teror begitu.
ada seru juga. Nato iya seru ya, ada juga yang di Sinjai misalnya itu sudah mendesak pemkap karena pilkadesnya ditunda, maksudnya dia minta kenapa tidak dilaksanakan segera. Nah, ada juga yang pertanyakan karena anggarannya banyak sekali dan sebagainya, jadi banyak cerita-cerita soal pilkades ini dan termasuk pemilihannya pakai sistem e-voting gitu. Jadi, meski tingkat desa tapi pemilihan e-voting lah ya. Kayak, ah. Tapi untuk lengkapnya macam biasanya halaman ini halaman ini. Oke deh. Terus. Mana dempa polisi? Sada. Apa yang terjadi tuh di kota? Hah? Daerah. Oh, daerah sering katanya tahu ya? Daerah. Kemarin di Maros itu dengan aliran baru. Apa yang sering kita lihat di Maros? Tilas. Aliran listrik. Aliran tit. Aliran tit. Iya. Sendiri je. Iya. Jago. Sulaiman namanya. Nah, apa dia kerjakan? Ini setelah di masjid. Ini yang Sulaiman. Ternyata dia punya gangguan itu, gangguan jiwa. Iya, dede. Ya, setelah dia mau diceraikan dengan istrinya, kaitan lain dia depresi apa? Sosial, nah, dia amankan Winiano siapa? Sulaiman. Sulaiman. Nah, tapi kalau di dalam di apa tempat rehab itu, kan Sulaiman ini bagus ya nih ya, jadi dianggap gak sadar ini. Nah, jadi nah, biasa dia dipulangkan. Nah, setelah dia dikeluar ini dia bentuk ini merasa bilang saya lain kian lain di besar dia kena ku. Iya. Padahal dia kan Islam. Tapi dia merasa bahwasanya ada juga keinginan tersendirinya itu yang aliran tilaju. Jadi nama mana juga nih? Aneh-aneh. Nah, tapi ini sudah disangkodoh. Ditangkap lagi sama apa? Dinas sosial. Nah, dan mau dikembalikan di shopping kampung namanya. Terus berita lanjut mas, tadi itu di Bantaeng terjadi kecelakaan beruntun. Nah, ini ngeri juga ini komentarnya nih warga. Katanya korbannya itu mulai dari anak-anak sampai bayi. Terus salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, dia bilang parah sekali itu yang korbannya. Kan yang tabrak ini, yang menabrak ini truk tangki. Dasyatnya kalau terus dia tabrak itu mobil Avanza. Ini di dalam mobil Avanza ini ada 6 orang. Kodoh. Satu di antaranya itu bayi. Itu warga sekitar dia kasih keterangan ke wartawan Tribun di Bantaeng kalau misal itu bayi katanya mau keluar. Padahal tidak ada keterangan dari sakit ini. Iya. Warga yang bilang warga aja. Banyak sekali dia darah dia lihat di kepalanya dia beli mau dan kayaknya dia yang simpulkan sendiri kalau misal ada perubahan jiwa ini karena rata-rata semua yang anu berdarah semua kan mungkin kena kaca itu. Iya. Kaca depannya. Nah, tapi sampai sekarang belum ada keterangan resmi dari ke kepolisian kalau di kecelakaan ini ditemukan korban jiwa. Kan sekarang masih pemeriksaan di rumah sakit
alur waktu itu. Iya. Pantalannya itu terbener. Bawa coba kip ini sup. Iya, bawa coba kip. Dah. Kak Nano. Hai, Kocak. Ketemu lagi. Halo, Tribunners. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Kalau kita itu selalu pasti snapshot. Jadi, apa untuk, yang terjadi? Ya, jadi untuk snapshot edisi hari Minggu tanggal 23 bulan 5 2021 itu ada Pulau Panikiang. Pulau Panikiang itu Pulau Panikiang di, ya. Pulau Panikiang itu ada di pulau di Kabupaten Baru. Uniknya di pulau ini bersarang beberapa ribuan bahkan jutaan kelelawar di dalam situ. Kelelawar. Jadi ini merupakan salah satu objek wisata yang bisa kita jumpai di Kabupaten Baru. Nah, saya menyajikan foto-foto terkait tentang pulau tersebut, apa-apa saja yang ada di pulau tersebut, baik itu dari transportasinya, rumah warganya, terus penghuninya, dan di sana ribuan spesies burung bisa kita temukan. Jadi buat teman-teman Tribunners yang senang dengan burung-burung, kesana mari. Banyak macamnya. Banyak macamnya, apalagi kelelawar. Kalau siang hari sana kelelawar luar biasa, dan luar biasa ribut kalau kita kesana karena bunyinya kelelawar tuh. Jadi bagaimana gambar-gambarnya, lihat nanti besok. Penasaran tak deh? Siap. Kalau mungkin pernah mungkin lihat dulu kelelawarnya nih saya sudah gitu. Satu mau deh. Satu mau dulu deh. Ih, cantik naga kelelawar na Tribunners. Mirip kita ikut stopo aja. Iya. Oke, jadi seperti itu Tribunners. Jangan lupa beli ke koran besok. Dan ke gambarnya, dan ke fotonya. Dah. Tiga. Hey. Assalamualaikum Tribunners. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kita hari ini makin sehat makin baik nih. Semangat sehat. Amin. Yes. Cuma ini yang bikin sehat ini. Ini yang bikin sehat. Masih ada itu banyak di sana. Nah, namanya kabar tip-tip sehat itu harus kita bagi dong. Yang video sendiri Tribunners. Betul. Oke Tribunners. Ini kebetulan saya lagi mengupload berita yang viral ini. Mungkin kau cak belum dengar ini ada tentang vaksin ilegal. Jadi prosesnya itu vaksinnya yang legal, tapi proses vaksinasinya yang ilegal. Gimana jadi, itu maksudnya? Ini tidak. Jadi diam-diam dipakai vaksin orang baru membayar. Itu yang vaksin gratis itu. Astaga. Bayangkan pesertanya bayar 250.000, nah 1.085 orang. Kali makin itu. Nah, itu terjadi ini. Jadi ada dokternya ditahan. Dokter dinas kesehatan. Ada juga 3 orang ASN PNS dinas kesehatan juga. Di kota mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Begitulah. Yang ini detail-detail nanti Tribunners cari beritanya. Itu maksud saya, betul-betul dia memanfaatkan di saat kondisi lagi sulit ini. Betul. Jadi dia sembunyikan di itu vaksin yang harusnya dibagikan untuk vaksin gratis, dia jual gitu kau. Saya hitung itu di 250.000. Bayangkan itu kerja banyak itu. Banyak itu. Kali. Orang lagi butuh dokter lagi, orang-orang medis lagi, ASN lagi. Nah kita wah ini yang ini
terjadi. Sama kayak kasusnya kemarin yang apa lagi tuh, yang kimia farma itu. Iya. BUMN lagi. Dede bikin malu-malu. Baru ini diberikan kepada 1.585 orang ini dalam 15 kali vaksinasi legal. Jadi sembunyi-sembunyi. Dari kota dari Jakarta sampai ke Medan. 14 kali di Medan, 1 kali di Jakarta. Ish. Dibongkar. Ampun deh, ya Allah, wahai Indonesia, betul-betul nih. Eh, bagus itu bukan jernacun, nah, no kenyor. Bukan jernacun, campur racun. Jadi, bahaya ya kalau gitu racun betulan nih. Tapi tidak tahu, ini vaksinnya resmi, vaksin yang betul dipakai. Iya. Cuma ini ilegal, dibuka bukan tuh vaksin gratis, disuruh bayar. Nah, orang juga pasti semua tahu, ya disuruh bayar, kan mau tahu ya sehat. Tak? Iya tahu kok. Cuma itu, oknum dia itu. Oke, iya. Nah, nih, kita lewatkan yang begitu-begituan, kita bicara lagi olahraga. Kompetisi, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol lagi. Hot-hotnya. Nah ini Liga Inggris ini, perebutan tiket Liga Champion ini gak usah seru. Iya, karena masih melibatkan 3 tim. Ini ya, di urutan ini kaca tuh. Ini nih. Itu. Itu kita lihat ya. Ada Chelsea, ada Liverpool, ada Leicester City. Nah, bayangkan itu baku rebut gitu, tinggal tapi tinggal 2 tiket si ini. Masanya Liverpool dengan Leicester City poinnya sama. Ide deh. Itu memang menjadi masalah. Tapi kalau Liverpool menang saja cukup biar nih. Iya. Ada urusan. Liverpool harus menang nih lawan Crystal Palace ini lawannya. Kalau menang Crystal Palace masa ada bisa menang. Iya. Kalau menang dia pasti satu tiket Liga Champions di tangan. Selesai kami itu deh. Iya, nggak susah. Asal jangan pandang enteng. Tapi. Iya betul. Betul sih, pandang enteng. Tiba-tiba pun bikin kejutan lawan. Sama juga Liga Spanyol ini kau cek. Perebutan gelar juara seperti saya bilang di edisi-edisi yang lalu. Antara Atletico Madrid dengan Real Madrid. Jadi perebutan gelar juara Liga Spanyol adalah tim satu. Yang panas juga nggak cak, sama halnya dengan Liga Inggris ini di Liga Italia, perebutan tiga tempat untuk Liga Champion ini belum pasti juga. Baru Inter Milan yang jelas juara Liga Italia atau Scudetto. Terus ada di sini AC Milan, ada di sini Atalanta, ada di sini Napoli, Juventus. Juventus ini urutan kelima. Nah, makanya dia harus menang, Kak Uca. Masa mamu itu Juve? Juventus di ujung tanduk. Anda lang-lang. Di ujung tanduk, ya. Makanya dia harus menang. Iya, lawannya buruk dari pertandingan terakhir. Kalau dia menang, paling tidak dia punya harapan. Iya. Karena ada klub yang di atasnya itu, AC Milan akan menantang Atalanta. Bunuh di situ dia. Baku anu dia. Baku saing itu dapat. Bahasanya terlalu anu dia baku bunuh. Tidak kita buat. Baku mekal saling mengalahkan. Iya. Kalau itu ada salah satunya kalah, ini akan tergeser, terlempar dari posisi Liga Champion. Akan digeser oleh Juventus Roma. Ketat persaingan. Ketat persaingan. Sampai akhir musim, pertandingan terakhir besok. Karena minggu depan sudah harus final Liga Eropa. Kemudian tanggal 30 itu ada final Liga Champion. Jadi harus bulan Mei ini semua kompetisi selesaikan. Selesai. Karena bulan Juni mereka libur. Iya. Nah, musim panas Eropa toh. Iya. Waktunya berlibur terus. Oke. Okay. Oke deh. Dah.